사회 함께 힘들까했어 거울밖에 그랬어 Halo teman-teman semua. Jadi ya oke, gue memutuskan untuk coba untuk main Tatakai. Gue tahu ini game toxic teman-teman. Jadi kalian jangan jangan ngira game ini tuh kayak game biasa gitu ya. Karena ini game pasti toxic banget. Karena ini game benar-benar mirip banget sama game yang dulu pernah gue mainin, namanya Project Beatdown ya. Jadi ini Tatakai sebenarnya udah lama ya kayaknya Tatakai ya. Cuma namanya doang berubah jadi Tatakai Reborn teman-teman. Dan ya di sini ada nggak tahu nih petuin apa enggak sih, ada kayak klan-klannya. Gue nggak tahu, tolong kasih tahu di bawah teman-teman ya, ini klan-klannya dia punya apa gitu, apa keuntungannya apa kalau gue misalkan dapat mythic clan gitu, itu keuntungannya apa, karena dia 0,05 gitu. Ini dajal anjir, persentasenya gila banget, 0,05 0,1 aja enggak gitu kan, gila coy. Jadi ya ya begitulah ya. Oke, gue dapetnya Kumo, klan yang biasa-biasa aja. Dan ya seperti yang kalian tahu, kalau di Project Beatdown ya, ini tujuan kita hanya untuk menjadi kuat coy. Jadi ini game sama sih, sama, intinya sama. Kita harus mencoba untuk menjadi kuat, dan kita bikin geng terus perang geng, harusnya kayak gitu juga ya. Oke, jadi di sini kita langsung coba aja pertama kali teman-teman ya. Kita langsung job saja. Di sini ada pekerjaan kalau nggak salah, find the missing cat. Wanjay nggak tuh, find the missing cat di mana? Coba gue cari the missing cat, cok. Disuruh cari kucing yang hilang gitu kan, nggak ada tandanya. Oh ada tandanya, oh, ada tandanya. Gue kira nggak ada tandanya gitu kan. Oke bentar, gue ambil kucingnya dulu deh. Oh ada stamina coy, betul ya coy. Kita lari ada staminanya ya. Oh iya teman-teman, di sini kayak ada stamina, ada strength, kayak ya kayak Project Beatdown biasa lah ya, game-game berantem kayak gimana sih, game-game fighting kayak gini ya, kalian mesti ini ya, mesti latihan tubuh kalian sendiri gitu loh. Yang grinding sih, istilahnya grinding ya, mesti grinding ya. Wih ada waktunya BTW, jobnya ada waktunya cok. Ini kucingnya. Oke lalu, udah kita dapat duit. Oke nice. Ini tempat apa nih? Di sini ada style-style juga teman-teman. Kalau nggak salah apa aja ya, gue nggak tahu deh style apa aja. Tolong kasih tahu di bawah cuy, apapun itu yang perlu gue ketahui di game ini, tolong kasih tahu di komen di bawah ya. Karena gue benar-benar nggak tahu sama sekali sih. Ini apa nih? You lack strength tuh kan? Gue nggak punya kekuatan coy. Itu ini tempat apa ya? Karate kah? Sengko Clan. Oh mesti. Wah gila. Kilua Senko. Wah berarti ini ada style-style yang khusus untuk klan-klan tertentu coy. Oke, gue gak tau sih ini petuin apa enggak. Kalau klannya jago skill-skill ya, baru petuin. Kalau enggak harusnya kayaknya enggak sih. Oke, kita coba cek jalan-jalan dulu di kota kayak gimana teman-teman. Ini duit buat apa juga gue gak ngerti. Kayaknya cuma buat makan sih setahu gue ya. Kombo-kombonya juga gue gak ngerti. Q buat ngedash ya. Oke. Nah itu ada tempat makanan. Ada gym, di mana gym ya? Bentar gue coba cek ya. Gym. Kalau nggak salah ada gym deh, gym untuk latihan teman-teman ya. Kalau kalian ngefollow gue dari dulu, subscribe gue dari dulu, pasti udah tahu lah ya Project Beatdown kayak gimana. Nah ini gym nih. Tuh kan mereka dia bisa latihan kayak gitu coy. Bisa lompat tali anjir, beli di mana ada lompat tali? Ada alatnya kah? Bisa beli alat-alat kah? Oke. Oke di sini gue masuk. Bisa latihan kah? Coba-coba gue latihan ya. Latihan strength. Woi, darah gue berkurang. Kenapa nih? Oke. Beli, oh ini beli di sini. Gym card, bisa beli road work, bisa beli impact training, beli glove, beli jumping rope, beli squat training, sit up training, push up training. Kita beli glove dulu kali ya. Oke, gue udah punya glove. Jadi kita udah bisa pukul-pukul, harusnya udah gak ada damage ya, coba-coba. Tuh, udah gak ada damage kan? Tadi kan ada damage cuy, karena kita gak pakai glove. Sekarang kalau udah pakai glove, nah udah gak ada damage ya tuh. Aman ya. Easy sih kayaknya mainnya. Cuman ya grindingnya aja teman-teman ya. Ini mesti auto click sih anjir. Mesti auto click jujurnya main kayak gini mesti. Wait a minute. Habis dong glove-nya. Oh my god. Jadi ada waktunya anjir glove-nya. Oke. Okay. How to see my stats. Gue pengen tahu cara ngeliat statusnya kayak gimana. Klinik. Oh mesti ke klinik gua. Oke, okay, coba kita ke klinik dulu ya. Klinik di mana lagi anjir? Klinik. Nyari klinik gitu kan. Ini kali klinik nih, di sini kali ini. Klinik di mana? Coba kita tanya ya. There. Iya benar ke sana ya. Thanks. Oke berarti benar ya sini ya. Di arah sini berarti benar teman-teman. Gua gak tahu aja sushi bar ini tempat makan ya. Oke. Oh ini dia klinik nih. Oke. Tulisannya gede banget gitu loh bang. Astaga sorry. Kalau ngeliat status di sini berarti ya. Stats check. Mahal cok. Bayar gak tuh? Bayar guys.
mau lihat status doang bayar. Oke lah, seru sih. Udah kita kerja dulu lah ya. Kalau gitu kita kerja dulu, pon. Job. Oh, ada banknya juga, cok. Ada banknya juga. Kalau nggak salah kita mesti beli kartu kredit. Eh, bukan kartu kredit, apa ya? Kayak kartu bank gitu, teman-teman. Baru kita bisa kayak deposit duit segala macam ya. Ih, dapat duit itu gampang sih. Dapat duit itu gampang sih. Bedo ini bayar nggak sih? Bayarnya berapa ya? Coba-coba. 10 kali klan reroll berapa ya? Gila, klan reroll 1.800 robux. Gak ngotak. 200 robux hanya untuk satu reroll. Anjir, gak ngotak. Goodbye aja lah. Ini kalau game petuin gue gak jadi mainin lah. Anjir, enggak lah. Canda. Seru sih kelihatannya ya. Oke. Kita ke gym lagi mungkin, latihan. Apa gimana? Ini yang kuning-kuning bar makanan kita kali ya? Sama kayak di Project Beatdown, bukan sih? Bar-bar yang kuning ini makanan nih, bar stamina kita. Ini kita butuh naikin stamina sih. Kita bentaran aja udah berkeringet kayak gitu, anjir. Kenapa rambut gue biru ya? Gue gak demen anjir rambut gue biru. Gue beli dulu lah teman-teman ya. Beli gym card nih. Gym card gunanya buat apa ya? Gym card gunanya buat apa? Jumping rope. Kita coba beli. Iya udah, jumping rope coba belilah. Coba beli jumping rope. Kita latihan jumping rope teman-teman ya. Jumping rope. Oh kayak gitu tuh. Ini kayaknya buat latihan stamina kita deh. Abis tuh stamina kita. Tunggu dulu ya. Ya kayak gitu loh teman-teman mainnya ya. Kalau kalian nggak tahu main kayak game-game fighting kayak gini, mungkin kalian baru follow gue di Sindo. Kalian nggak familiar sama game-game kayak gini ya. Game kayak gini tuh intinya kalian harus latihan untuk menjadi lebih kuat. Udah gitu doang. Literally itu doang. Kalian latihan sampai jadi kuat ya. Kayak di dunia asli aja coy. Terus ntar kalian bisa berantem sama orang. Ada turnamen mungkin. Ada nggak sih turnamen di sini? Kalau ada kayak GG deh. Ya kayak gitu loh teman-teman ya. Seru sih. Kalau kalian pengen gue lanjutin, kalian komen aja coy. Ini seru sih kelihatan sih. Push up training. Oke, kita coba push up training. Ini ada abis, ada durasinya anjir. Itu yang gue bikin rada aneh sih, tapi ya sudah lah ya. Ini kalian latihan aja terus sampai gila ya teman-teman ya. Ini apa nih? Ini style trainer kah? Wah, Ippo anjir. Kalian tau Ippo gak guys? Ippo anjir, boxing berarti tempat boxing nih. Tempat latihan boxing nih. Wah, gila boxing kayak GG sih. Ada style apa aja ya? Gue mesti lihat di Discord-nya sih teman-teman. Ini ada kayak ginian, bisa latihan di sini nggak? Bayar nggak latihan di sini? Oh, mesti pakai gym card. Oh, oke. Okay. Kayak gini juga mesti pakai gym card kan? Yap. Gue mesti beli gym card. Harganya berapa? 2.500. Gue beli dulu ya. Kayaknya kalau kita udah beli gym cardnya permanen deh. Kayaknya ya, oke? Okay? Kita coba dulu kerja dulu sampai 2.000. Berapa? 2.500 ya? Oke. Okay. Cepat lah ini harusnya. Bentar ya. King Crimson! Guys, gila. Lihat duit gue coy. Jangan. Cukup. Dikasih duit anjir, gue dikasih duit jajan sama Mamang Zain ya. Luar biasa Mamang Zain. Thank you Mamang Zain. Duit gue jadi 100.000 anjir. Oke. Kita bisa beli bang di mana cara kita beli bang dulu kali ya. Kita simpan dulu duitnya coy, karena duitnya bisa hilang. Bang di mana? Gua knock ya biar cepet. Oke. Nani? Mati, buset satu tonjok anjir. Gua knock biar cepet. Satu tonjok meninggal. Anjir, gue mesti latihan sih, mereka udah gigi banget coy. Gue ketinggalan banget, tapi tenang, gue akan latihan nanti coy. Oh ini bang di sini nih. Oke di sini bang, kita beli bank card dulu, harganya 1.000 murah, easy. Kita udah punya bank card, nah baru kita bisa pakai pon kita. Taruh duit kita, taruh berapa? Taruh deposit. Emon, taruh 90.000 aja lah, 95.000 lah. Deposit, nah aman ya, aman gaming. Duit kita aman, jadi kalau misalnya kita dibunuh nggak akan hilang duit kita. Ada apa aja style-nya? Gue nggak tahu coy style-nya ada apa aja. Jadi kita tanya-tanya dulu gitu, apa aja style-nya ya. Ada boxing udah pasti karena ada Ippo sih. Ada karate kayaknya. Boxing, Muay Thai, wrestling, semua karate tuh, bener kan? Mungkin gue akan ambil boxing. Kayaknya boxing GG sih kayaknya teman-teman ya. Gue dari zaman Project Beatdown pengen banget ambil boxing anjir, tapi nggak kesampaian gitu ya. Udah sekarang deh di game ini nih gue coba ambil boxing teman-teman ya. Masih latihan strength dulu, tapi pukul-pukul ini kali kayaknya ya. Samsak kali, mukul-mukul samsak. Kalau enggak itu kali latihan yang apa, angkat beban gitu, pull up gitu kayak Bang Brando ya. Ada alatnya teman-teman buat pull up. Saya masih beli gym card dulu kayaknya. Coba kita cek dulu ya. Seru sih. Yo ini AHA Division dari dulu banget guys. Dari Project Beatdown banget anjir nih AHA Division. Kita beli dulu gym card. Yes. Oke. Kita coba langsung teman-teman ya. Latihan di sini. Wih, di pull up dulu. Kayak Bang Brando, gak kuat anjir. Mati kah? Gak kuat. Ini kayak Bang Brando guys, pull up kayak Bang Brando GG. Nah, ini kita latihan kayak gini. Ini grinding sih, teman-teman. Intinya grinding banget di game ini ya. Kalau durasi lu banyak bisa jadi cepet. Iya.
Latihan strength di mana? Coba kita tanya. Latihan STR. Anjir nih si Ahmad Dwi. Lu kira Ahmad Dwi ini, Ahmad Dwi gue pengen goblok anjir. Lu kira gue cupu apa? Hah? Mati lu Ahmad Dwi. Lu kira gue cupu apa Ahmad Dwi? Gue grip lu cu. Mampus lu cu. Mampus. Ya udahlah. Oh ini ada angkat beban coy. Waduh angkat beban. Angkat beban dulu. Gak bisa kah? Wah gak bisa angkat beban cok. Kayak apa maksudnya? Bye what? Where? Dimana beli vest? Gue pengen tuh beli gituan tuh. Kayaknya buat latihan deh. Dimana tuh beli vest? Oh ini Ahmad Dwi lagi anjir. Mampus lu. Mati lu cu. Blok. Wajir. Kuat juga dia. Kurang ajar, cu. Mati. Bye. Mau beli apa? Fast. Aku mau beli fast dulu ya. Let's go. Kita beli vest. Kayaknya itu buat ini deh teman-teman, ngelatih ketahanan tubuh ya, karena tadi pas dia pakai kayaknya jalannya lama banget. Oh, di sini. Nah, ini latihan-latihan di sini kayak latihan strength ya. Di mana latihan STR? Di mana latihan STR? Oh, punching bag. Bener berarti. Latihan STR punching bag ya, punching bag. Oke, yang kayak gini buat apa nih? Ini buat apa? Ini buat latihan apa? Kayaknya durasi deh. Durability kayaknya teman-teman. Kalau kayak gini durability kayaknya ya. Ini buat latihan apa? Ini trend strength juga. Oh, ini trend strength juga. Tapi nggak kuat kayaknya ya. Oh, ini speed. Oh, speed. Oke. Okay. Latihan speed pakai angkat beban. Oh, ya udahlah ya. Oke. Berarti kita mesti ke gym dulu berarti teman-teman ya. Iya, pukul-pukul dulu. Pakai punching bag dulu, coy. Latihan punching bag, latihan strength teman-teman ya. Beli glove dulu. Oke, kita beli glove dulu. Kita diajarin teman-teman ya. Ada duit nggak? Ada dong. Ini pukulin bag aja. Oke, pukulin bag aja ya. Buat naikin strength nih teman-teman kayak gini ya. Iya benar sih latihan strength ya begini udah apalagi. Latihan pukul-pukul. Isi hilang. Bah. Beli lagi. Cepet amat rusaknya. Ya udahlah ya. Bener-bener cepet banget rusaknya. Makasih banyak dikasih lagi kita sama Abil duit anjir. Sumpah guys gua enggak minta apa-apa, kalian lihat sendiri guys. Aku tidak meminta apapun tapi aku dikasih ya. Tolong jangan hujat aku. Tapi ya guys, murah sih untungnya, glove-nya cuma 200 gitu. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini ya. Kalian tungguin aja, gue akan latihan sampai gue jadi GG teman-teman ya. Di sini gue kelihatan kayak masih cupu gitu, anak bawang. Satu kali pukul tadi sama siapa tuh, sama Zain anjir. Satu sentil anjir meninggal gue. Takhil. Tapi sekarang harusnya udah kuat ya teman-teman. Kita latihan terus aja ya. Latihan terus sampai kuat coy, gue gak mau tahu. Gue akan latihan terus sampai kuat, sampai bisa jadi GG teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Nanti malam kita akan live Bloxburg. Kita main, kita akan bangun rumah kita lagi. Dan malamnya kita akan main The Forest lagi, tapi di channel satu lagi teman-teman ya. Kalau kalian nggak tahu channel gue satu lagi, kalian bisa lihat di deskripsi aja. Ada channel gue satu lagi, kalian lihat di situ ya. Uncle Vincent namanya, kalian subscribe. Kalian nyalain notifikasi. Jadi kalau misalkan gue live streaming, kalian tahu ya. Soalnya gue akan kebanyakan live stream di channel itu teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian supaya channel ini berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao. Stop, Rosina!